Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Sumi Hasri sempat menjenguk korban dan pelaku kasus bullying di Cilacap, Jawa Tengah. Dr. Hasri menjelaskan terlihat ada penyesalan dari MK, ketua geng yang melakukan perundungan pada korban FF. Saat menjenguk FF, Dr. Hasri menegaskan bahwa kondisi korban sudah mulai berangsur membaik. Hal ini merujuk pada hasil pemeriksaan MRI dan juga foto toraks. Tak hanya menjenguk FF, Dr. Hasri juga menjenguk dua pelaku bullying terhadap FF, yakni MK dan juga WS. Keduanya diketahui ditempatkan di tempat khusus saat ini. Saat dijenguk, MK dan WS dalam keadaan sehat. Secara psikis, Dr. Hasri menegaskan bahwa kedua pelaku menyadari bahwa tindakan yang dilakukan para pelaku adalah salah. Sementara itu, Wakapolresta Cilacap AKBP Dr. Arif Fajar Satria menegaskan, saat ini kedua pelaku sedang berada di sebuah rumah shelter. Kasus ini juga akan dinaikkan ke tingkat kejaksaan karena langkah diversi tak berhasil. Keluarga enggan kasus ini diselesaikan di luar hukum. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!